Okey, Atuk bertiga dah nak masukkan berterbang dah. Ya, harap tuan-tuan semua, viewer semua doakanlah bagi Atuk dapat umrah yang makbul lah. Ya. Kemudian Atuk pun di sana akan mendoakan. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Hari ni Atuk jadi chef. Oh, Atuk nak buat majlis doa selamat. Jadi Atuk nak buatlah masak nasi daging. Nasi daging mentara. Tuan-tuan tengok video Atuk pun ada buat masak nasi daging ni. Okey, nasi daging ni ini dah, Atuk dah potong dah daging. Tu. Potong dah daging. Okey, nasi daging ni makan dia tak susah sangat kerana dia ada nasi, ada daging, ada acar timun dan ada air asam. Semua tu ada dalam video sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi, doa selamat ni, kita buat sajalah Atuk ni kira-kira nak dekat pergi tu. Umrah. Ini buat doa selamat sikit. Ya? Panggil kawan-kawan, imam-imam apa semua. Jadi, kita nak bagi semua selamat. Okey, kan Atuk nak sambung potong daging. Jadi, tuan-tuan boleh tengok lah. Atuk masak nasi daging apa semua ni. Guna periuk Siti Nurhaliza. Okey, jom kita sambung ni. Tuan-tuan ni, kita beli daging ni, dia datang macam-macam. Ada yang panjang, pendek apa semua. Jadi ada yang lawan urat, ikut urat macam ni. Ha. Ini urat dekat sini. Kita potong lawan, nipis ni kan. Ada yang macam tu nipis, ada yang betul-betul cantiknya. Buat kita potong urat ni. Sambil tu kita buanglah dia punya lemak-lemak yang di tepi ni. Ini lemak ni sebab lemak ni susah budak nak makan. Okey. Okey. Selesai lah. Boleh kita ni. ni seketul je. Okey, tonton tengok ah. Okey, mula buang dulu. Lemak-lemak yang tepi ni. Okey. Ni bawah ni lemak ni susah nak makan, so kita potong. Jadi kalau ada lagi daging dekat kat lemak sikit tu, kadang-kadang lemak ni kita boleh buat sup. Baru sedap. Ya. Yeah. Okey, kita buang ni. Nampak tu. Ini tak boleh lah. Makan. Okey. Okey, urat ke sini. So kita potong melawan urat. Tengok, nampak. Perlawan urat. Ini urat ni. Ni. Okey, daging ni Atuk beli 4 kilo. 4 kilo Atuk potong-potong-potong. Dapatlah lebih kurang 65 ketui, 70 ketui. Boleh lah. Ni 4 kilo. Ni boleh lah makan untuk 50 orang, 55 orang. Boleh lah ni. Okey, sekarang Atuk beli juga daging rincik. Nama dia daging rincik ni. Daging rincik ni Atuk nak buat sup. Jadi kurang-kurangnya bila orang tu datang, orang tetamu-tetamu datang, sampai dia makan nasi daging, dia boleh juga menghirup sup. Bila kita buat sup, kita tak perlulah beli daging yang pejal tu. Kita beli daging yang panggil daging rincik. Daging rincik ni daging-daging yang dipotong-potong kecil-kecil tu. Kita campur dengan tulang-tulang. Kalau boleh tulang selangka dia lah. Tulang selangka kan. Campur tulang dengan daging rincik ni, kita buat sup. Jadi sambil dia orang makan nasi tu, boleh agak hirup sup. Okey. Jadi resepi dia nasi daging ada sup dia. Ada sup dia. Tuan-tuan tengoklah. Dia buat sendiri. Insya-Allah tuan doa bagi selamat semua. Okey, buat sambung dia. Dah masuk dah minyak sapi, segala bawang merah, halia, bawang putih. Sekarang ni dia punya
Ah ni lima serangkai, bukan dekat tiga lah, lima lah serangkai ha mas. Ini tak lagi nasi lagi dia memang specialnya. Bau sedap. Sebenarnya tuan-tuan, inilah impian Atuk. Impian Atuk ni bila kita dah berumur kan, umur kita dah 60 ke atas kan, kita kembali balik kepada suasana kampung. Walaupun dulu kita bekerja sebagai pengarah, pengarah ni orang dalam pejabat, dalam pekan-pekan, boleh-bolehnya Atuk ni aku suka balik-balik kepada kehidupan kampung, yang mana kita duduk dengan tepi rumah kebun. Sambil-sambil itu kita boleh masak-masak untuk buat penuh doa selamat. Relax kan, relax. Jadi bila kita boleh jalani kehidupan kampung balik, kita rasa orang kata apa, nostalgia. Saya dulu mari balik, insyaAllah dengan keadaan macam tu kita akan jadi sihat lah ya? Kita sihat sebab kita kembali balik kepada kehidupan alami ni. nak kena bubur dah ni. Bubur rempah-rempah. Nasi daging dia rempah kurma. Alhamdulillah, dah tiba harinya ya. Cucu-cucu hantar atuk, mak tok dan anak seorang lagi, tiga orang akan berlepas. Atuk tak ingat pula kan? Berlepas. Dua jam ni. Okey? Goodbye. Masa tu check-in. Bye-bye. Okey, Atuk bertiga dah nak masukkan berterbang dah. Ya, harap tuan-tuan semua, viewer semua doakanlah bagi Atuk dapat umrah yang makbul lah. Kemudian Atuk pun di sana akan mendoakan kesejahteraan kita semua. Semua sihat walafiat, murah rezeki, panjang umur dalam sihat. Okey? Okey, jom. Bye-bye. Assalamualaikum.